Jadi kita mau kemana, Kak? Aku mau ke Bekasi Galaxy. Aku mau ke Galaxy. Mau ke Oh iya. Blank. Tapi ini kalau aku mau ke suatu tempat. Tempat apa? Tempat aku mau makan di sana. Wih. Jadi ditunggu aja. Kita lihat nanti di sana. Sampai ketemu di Galaxy. So guys, kembali lagi bersama aku Ika Dewi dan sekarang aku ada di Galaxy lagi mau cobain makanan ciri khas Indonesia tentunya. Karena aku doyan banget sama bakso. Kalau aku sih lebih doyan tuh orang-orang tuh pasti sama baksonya ya. Tapi kalau aku seneng buahnya biasanya. Dan gue sekarang udah dari tempatnya langsung karena mau nyobain baksonya. Buat kalian yang penasaran sama baksonya jangan di skip ya, tonton terus. Oke, yuk. Selamat siang Ibu. Selamat ya. Ini yang jual baksonya ternyata cantik banget loh guys. Rasanya sama dengan bakso-bakso Solo lainnya. Oh gitu. Kenapa ngambil bakso Solo? Karena memang aku asalnya dari Solo. Oke. Jadi spesialis dari istilahnya dari kampung aja ya, dari daerah aku. Daerah. Jadi mau naikin makanan ciri khas daerah. Iya, Oke. Bakso Solo aku baru tahu. Ya kan ini di sini ada bakso sama apa juga? Kita ada bakso dimsum juga ada. Sama ada ayam bakar Solo. Ayam bakar Solo. Jadi kalau Solo itu kan identiknya ayam bakarnya manis ya, dan ada kecap. Sama sambelnya, sambel gorengnya manis. Manis juga. Iya. Kalau baksonya sendiri yang membedakan dari bakso yang lain tuh apa? Kalau bakso Solo itu dia lebih ke apa ya? Dia uratnya berasa ya. Uratnya berasa dan juga ada ladanya itu kita begitu kita gigit ada rasa lada dikit sih. Ciri khasnya itu berarti yang beda dengan bakso lain, bakso Solo itu adalah ada ladanya. Ada ladanya dan juga lebih banyak uratnya. Lebih berurat baksonya gitu. Kalau di bakso Solo Samirasa sendiri ini enggak apa? Tipe baksonya bakso urat doang apa? Bakso urat aja. Bakso urat aja. Kalau sebenarnya adonannya sama ya. Cuman yang membedakannya bahwa kalau bakso besar itu dalamnya ada urat-urat yang kita udah masak itu. Nanti kita coba ya. Iya, cobaannya. Ini ada kalau mie ayam tuh bukan mie ayam Solo juga dong. Kalau mie ayam Solo dengan mie ayam Chinese ya agak beda ya. Mie ayam Solo tuh dia agak manis juga. Dan dia lebih enggak kering banget gitu. Kalau mie ayam Chinese kan kering. Iya, dia agak basah, agak basah. Yang di sini, ini mie-nya mie Solo juga ya? Mie-nya kita buat sendiri ya. Kalau mie sih sebenarnya sama ya, cuman kalau kita mie-nya lebih gede-gede. Karena bikin sendiri. Iya, karena kadang gini sih ya, kalau aku makan mie ayam tuh ya, kayak di luar. Kadang kalau mereka beli ke, mie-nya beli di pasar gitu kan, aku suka nggak cocok. Kalau kita tuh spesialnya bahwa kita tuh tanpa pengawet baksonya juga. Jadi bakso kita kalau satu hari ditaruh di luar itu udah pasti jamuran. Makanya kita standby itu bakso sebenarnya di kulkas ya. Iya. Jadi begitu ada yang beli baru kita masak. Makanya mie-nya juga kita harus standby di kulkas. Jadi kita tuh nggak bisa mie itu harus setiap hari bikin. Jadi walaupun sedikit yang penting habis. Iya, karena ya itu tadi nggak pakai pengawet ya, kan? Iya, kadang karena kalau kita aku nih ya lagi makan di bakmi, kadang bukan nggak suka bakmi pinggiran atau apa, cuma kadang di situ ya mie-nya higienisnya juga kurang. Aku kan punya kayak lambung gitu kan, emang gitu kan, jadi kalau makan kayak mie yang banyak
pengawetnya itu langsung kayak kembali sembah gitu. Iya ya, makanya kalau kadang aku nanya kalau makan mie ayam ini mie-nya ada yang bikin sendiri gitu kan? Ya aku lebih baik yang kayak gitu. Kita bikin semua sendiri. Kalau apa home industry ya berarti ya. Dan kita juga ada bakso frozen yang kita buat kirim-kirim ke luar kota ya gitu. Jadi kadang kan orang kalau beli gitu, ah jauh banget sih gitu di Bekasi gitu kan. Nah kita bisa kirim sampai ke luar kota, tapi luar frozen kota, iya. Frozen dalam bentuk vakum. Oh di vakum, iya di vakum lebih tahan lama ya. Itu sudah ada bumbu, udah ada sama. Kalau bumbu kuahnya juga ada. Bumbu kuahnya, bukan kuahnya bikin sendiri. Jadi nanti tinggal kayak bikin itu aja. Itu ya instan ya kan, ya benar. Oh jadi kayak buat teman-teman yang jauh ya bisa pesan. Bisa pesan frozen. Kalau mau pesan kayak itunya ada IG-nya sih atau gimana? IG ada, kita ada. Kita IG-nya itu bakso solo.samras. Oh, bakso solo.samras. Ntar kita insert IG-nya di sini. Apa namanya? Kalau untuk home industrinya, tempat industri makanan kan aku yang lihat Mbak Tanti ini aktif di bidang kuliner gitu ya. Itu ada home industri di rumah sendiri. Di rumah sih, kita buatnya di rumah. Di rumah aja. Terus baru kita drop ke sini, terus di frozen sebagian gitu. Itu juga bakso kita 2 hari sekali udah pasti buat sih. 2 hari sekali. Jadi bikinnya di rumah, dibawanya ke sini ya. Jadi sudah kita packing per 10 atau kalau bakso kecil per 100. Oh. Kalau apa namanya? Ini bakso Solo Samirasa ini stand ininya baru di sini apa? Sekarang kita kan ada di Galaxy ini sudah dari udah setahun lebih ya. Udah setahun. Nah, nanti Insya Allah Desember kita buka di Kemang di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta. Ya, buat teman-teman yang ada di Jakarta jangan khawatir karena wah ini udah dateng nih. Ya ampun. Dan ini dia loh baksonya, gila gede-gede banget tetelannya tuh ya. Tapi kalau mau makan bakso yang banyak beginiannya, gak usah diet dulu, oke? Aku mau nyobain, karena aku suka yang polos. Sebenarnya aku mau pakai sambal doang. Ini dia sambalnya. Diaduk dulu, guys. Wow. Gila tuh urat-uratnya lenteng-lenteng. Iya kan? Gila tuh. Gila. Kalau bakso urat itu enggak usah sampai harus dimakan, kalau yang banyak uratnya udah kelihatan dari luarnya aja, guys. Teksturnya udah melenteng-lenteng gitu kayak banyak urat, ya kan? Kayak gue kalau ngomong pakai urat. Udah. Gila. Kuahnya gue banget nih. Aku coba ini baksonya. Aduh, lihat tuh. Urat-uratnya udah kelihatan kan? Terus di dalam tuh ada daging-dagingnya. Kita cobain. Satu lagu ya, salah. Oh, oke, boleh. Yang enak ya. Semua impian.
Karena saya nggak perlu lama-lama, cuma 5 menit. Kalau mie-nya nggak bagus, pasti banyak sakit. Pulang. Buat anak-anak, buat ibu, buat nyak, kong, babe, encang. Enak nih, tidak bahaya. Pelanggan pertama. Ya dari mana? Baru mau mutar, Bu. Dia lagi cari ini kayaknya lah, dari wangsit. Iya.